Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesepuh pondok pesantren Murattalul Quran yang mubarok yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Pimpinan umum pondok pesantren Murattalul Quran Al Mubarok beserta keluarga yang saya hormati pula, semoga Allah muliakan. Para dewan kiai, dewan guru, Bapak Rois, Ibu Roisah, para intansi wal intansiah, para santri wal santriah yang saya hormati pula, semoga Allah muliakan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para santri wal santriah yang saya hormati, insyaallah berdirinya saya di sini akan membacakan hasil kejuaraan dari berbagai cabang kegiatan yang dimulai dari pada tanggal 10-11 Oktober sampai 27 Oktober, kurang lebih 2 minggu. Hadirin yang saya hormati, dengan ini Dewan Hakim menimbang dan seterusnya, Dewan Hakim menilai dan seterusnya, Dewan Hakim memutuskan dan seterusnya, Dewan Hakim menetapkan juara 1, 2, dan 3 sebagai peserta terbaik, dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Yang pertama yaitu dari cabang Murattal Kanak-kanak. Dengan jumlah nilai 298 yang berasalkan dari Panca Tengah, yang berutuskan dari RC 02 Putra atas nama Saudara Abdul Hakim, meraih juara kedua. Dengan jumlah nilai 299 yang berasalkan dari Majalengka, yang berutuskan dari RC 011 Putra atas nama Saudara Muhammad Rafi, meraih juara pertama. Dengan jumlah nilai 297,5 yang berasalkan dari Sukaraja, yang berutuskan dari RC 09 atas nama Saudara Farhan, meraih juara ketiga. Untuk yang selanjutnya, Murattal Kanak-kanak Putri dengan jumlah nilai 295 yang berutuskan dari RC 012 yang berasalkan dari Ciberem atas nama Saudari Saadah, meraih juara ketiga. Dengan jumlah nilai 302,5 yang berutuskan dari RC 027 yang berasalkan dari Bekasi atas nama Saudari Liawati, meraih juara pertama. Dengan jumlah nilai 298 yang berutuskan dari RC 018 Putri yang berasalkan dari Karawang atas nama Saudari Ratu Mardiatul Ulu, meraih juara kedua. Untuk yang selanjutnya, cabang Murattal Remaja
yang berasalkan dari Panjalu, yang berutusan dari RC07 atas nama Saudara Risan dengan jumlah nilai 324, meraih juara ketiga. Dengan jumlah nilai 329, yang berutusan dari RC06, yang berasalkan dari Bekasi atas nama Saudara Rifki, meraih juara kedua. Dengan jumlah nilai 333,5, yang berutusan dari RC011 Putra, yang berasalkan dari Jakarta atas nama Saudara Farel, meraih juara pertama. Alhamdulillah. Untuk Murotal Putri Remaja, yang berasalkan dari Pangandaran, yang berutusan dari RC027 dengan jumlah nilai 307 atas nama Saudari Tiara, meraih juara pertama. Dengan jumlah nilai 298, yang berutusan dari RC023, yang berasalkan dari Cika Thomas atas nama Saudari Naya, meraih juara ketiga. Dengan jumlah nilai 302, yang berutusan dari RC025, yang berasalkan dari Panjalu atas nama Saudari Tita Nurjana, meraih juara kedua. Untuk yang selanjutnya, cabang yang ketiga, yaitu Nalar Tuhfatul Atfal, dengan jumlah nilai 298, yang berutusan dari RC06, yang berasalkan dari Kuningan atas nama Saudara Dava, meraih juara ketiga. Dengan jumlah nilai 300, yang berutusan dari RC09, yang berasalkan dari Gobras atas nama Saudara Robi, meraih juara ketiga. Dengan jumlah nilai 308, yang berutusan dari RC11, yang berasalkan dari Cidolo atas nama Saudara Zamzam, meraih juara pertama. Putri dengan jumlah nilai 328, yang berasalkan dari Cihaur Beti, yang berutusan dari RC09 atas nama Saudari Siti Sumarjini, meraih juara kedua. Dengan jumlah nilai 325, yang berutusan dari RC03, yang berasalkan dari Kawalu atas nama Saudari Anissa, meraih juara ketiga. Dengan jumlah nilai 335, yang berutusan dari RC08 atas nama Saudari Azkia, yang berasalkan dari Kawalu, meraih juara ke-1 pertama. Rencangan. Untuk cabang yang selanjutnya, yaitu Nalar Al-Jazariyah Putra,
yang meruntuskan dari LC 011 dengan jumlah nilai 330 yang berasalkan dari Pancasila atas nama Saudara Habib meraih juara ketiga dengan jumlah nilai 342 yang berutuskan dari RC 013 atas nama Saudara Hiryan yang berasalkan dari Ciamis meraih juara pertama dengan jumlah nilai 338 yang berutuskan dari RC 06 atas nama Saudara Delian yang berasalkan dari India meraih juara ke-2 putri dengan jumlah nilai 334 yang berasalkan dari India yang berutuskan dari RC 06 atas nama Saudari Lutfi Nur Aulia meraih juara ke-2 dengan jumlah nilai 333 yang berasalkan dari Pamijahan yang berutuskan dari RC 01 atas nama Saudari Farha meraih juara ke-3 dengan jumlah nilai 337 yang berasalkan dari Panjalu yang berutuskan dari RC 019 atas nama Saudari Lisnawati meraih juara pertama. Untuk cabang yang selanjutnya yaitu Musabaqoh Tilawah Al-Barjanji Putra dengan jumlah nilai 330 yang berutuskan dari RC 05 atas nama grup Imam Asim meraih juara pertama dengan jumlah nilai 309 yang berutuskan dari RC 012 atas nama grup Zabir bin Hayyar meraih juara ke-2 dengan jumlah nilai 308 yang berutuskan dari RC 015 atas nama Al-Qusori Group yang meraih juara ke-3 putri dengan jumlah nilai 332 yang berutuskan dari RC 07 yang meraih juara ke-2 atas nama Hijaz Sanaqi Group dengan jumlah nilai 325 yang berutuskan dari RC 014 atas nama Mar'atul Jamilah meraih juara ke-3 dengan jumlah nilai 349 yang berutuskan dari RC 025 atas nama Sautul Nazah Group meraih juara pertama. Untuk yang selanjutnya yaitu cabang muazin dengan jumlah nilai 304 yang berutuskan dari RC 05 Putra atas nama Saudara Faisal yang berasalkan dari Banjar meraih juara pertama dengan jumlah nilai 301 yang berutuskan dari RC 013 yang berasalkan dari Cianjur atas nama Saudara Raffi meraih juara ke-2 dengan jumlah nilai 300 yang berutuskan dari RC 03 yang berasalkan dari Bekasi atas nama Saudara Sahal meraih juara ke-3 untuk cabang puisi putri
yang berasalkan dari Lampung atas nama Saudari Siti Herniati yang berutuskan dari RC019 dengan jumlah nilai 251 meraih juara pertama. Dengan jumlah nilai 243 yang berutuskan dari RC013 yang berasalkan dari Raja Pola atas nama Saudari Mila N meraih juara ketiga. Dengan jumlah nilai 245,5 yang berasalkan dari Marga Bakti yang berutuskan dari RC021 atas nama Saudari Mila meraih juara kedua. Untuk yang selanjutnya cabang MHQ setengah juz Musabaqah Hifdzil Qur'an Putra dengan jumlah nilai 304 yang berutuskan dari 07 Putra yang berasalkan dari Cika Thomas atas nama Saudara Azmi meraih juara pertama dengan jumlah nilai 289 yang berutuskan dari RC06 atas nama Saudara Dafa yang berasalkan dari Kuningan meraih juara ketiga dengan jumlah nilai 291 yang berutuskan dari RC014 yang berasalkan dari Raja Pola atas nama Saudara Rizif meraih juara kedua. Untuk putri yang berasalkan dari Ciamis yang berutuskan dari RC025 dengan jumlah nilai 286 atas nama Saudari Zulfa meraih juara ketiga dengan jumlah nilai 292 yang berasalkan dari Cikawung atas nama Saudari Neng Zahra. Beliau putra dari pimpinan umum Pondok Pesantren Al Mubarok meraih juara kedua dengan jumlah nilai 297 yang berutuskan dari RC08 yang berasalkan dari Cisangkil atas nama Saudari Anirin Rin meraih juara pertama. Untuk yang selanjutnya yaitu cabang MHQ 1 juz Putra dengan jumlah nilai 358 yang berutuskan dari RC010 yang berasalkan dari Salawu atas nama Saudara Andra meraih juara kedua dengan jumlah nilai 357 yang berutuskan dari RC013 yang berasalkan dari Bojong Gambir atas nama Saudara Munawar meraih juara ketiga yang berutuskan dari RC015 dengan jumlah nilai 361 yang berasalkan dari Salopa atas nama Saudara Ari Haidir meraih juara pertama putri dengan jumlah nilai 358
yang berasalkan dari Ciamis dengan jumlah nilai dengan yang berutuskan dari RC 016 Putri atas nama saudari Wildi Adawiyah meraih juara kedua dengan jumlah nilai 364 yang berutuskan dari RC 025 yang berasalkan dari Panjalu atas nama saudari Rahmi meraih juara pertama. Yang berasalkan dari Cipatuja yang berutuskan dari RC 013 dengan jumlah nilai 356 atas nama saudari Siti Fatimah meraih juara ketiga. Untuk yang selanjutnya yaitu cabang Musabaqoh Mubaligin wal Mubaligoh Putra yang berasalkan dari Banjar yang berutuskan dari RC 01 dengan jumlah nilai 335 atas nama saudara Asep Mausul meraih juara ketiga dengan jumlah nilai 336 yang berutuskan dari RC 013 yang berasalkan dari Pangandaran atas nama saudara Asep Rizik meraih juara kedua dengan jumlah nilai 341 yang berutuskan dari RC 02 yang berasalkan dari Tawang yang atas nama saudara Ridwan Kamil meraih juara pertama. Putri dengan jumlah nilai 350 yang berasalkan dari Bantar Gedang yang berutuskan dari RC 08 atas nama saudari Rida meraih juara kedua dengan jumlah nilai 338 yang berutuskan dari RC 027 atas nama saudari Fira yang berasalkan dari Manung Jaya meraih juara ketiga dengan jumlah nilai 354 yang berutuskan dari RC 019 yang berasalkan dari Lampung atas nama saudari Syifa Nurrohman meraih juara pertama. Untuk yang selanjutnya kami diserahkan pada teman saya. Kami lanjutkan untuk selanjutnya cabang Musabaqoh Syarhil Quran dengan jumlah nilai 323 yang mewakili dari RC 01 dengan nama grup Barkoji Group sebagai juara kedua. Untuk selanjutnya dengan jumlah nilai 329 yang mewakili dari RC 02 dengan nama grup Barcewa Group sebagai juara pertama. Dengan jumlah nilai 322 yang mewakili dari RC 15 dengan nama grup Al-Kusori Group sebagai juara ketiga. Untuk selanjutnya Musabaqoh Syarhil Quran Putri dengan jumlah nilai 333 utusan dari RC 07 atas nama grup Hijaz Sanaki sebagai juara ketiga. Untuk selanjutnya
dengan jumlah nilai 342 dengan nama grup Rawdatul Taqdim yang mewakili dari RC 19 sebagai juara kedua. Untuk selanjutnya dengan jumlah nilai 343 yang mewakili dari RC 27 dengan nama grup Siti Zainab yang sebagai juara pertama. Untuk selanjutnya cabang Musabaqah Tilawatul Quran golongan kanak-kanak putra dengan jumlah nilai 69 utusan dari RC 10 yang dialamatkan dari Ciamis dengan nama Fajar berhak meraih juara ketiga. Untuk selanjutnya dengan jumlah nilai 72 utusan dari RC 09 yang beralamatkan dari Cipurubu atas nama Saudara Alvin berhak meraih juara kedua. Dengan jumlah nilai 77 utusan dari RC 12 yang beralamatkan dari Langkah Pelancar atas nama Saudara Rifki sebagai juara pertama. Untuk harapan kanak-kanak putra atas nama Saudara Haji yang beralamatkan dari Pancasila utusan dari RC 01 sebagai juara harapan kedua. Untuk juara harapan ketiga atas nama Asep Akbar yang beralamatkan dari Cika Thomas utusan dari RC 13. Utusan dari RC 05 yang beralamatkan dari Majalengka atas nama Saudara Muhammad Arifin sebagai juara harapan pertama. Untuk Musabaqah Tilawatul Quran golongan kanak-kanak putri sebagai juara kedua yang dialamatkan dari Banjar utusan dari RC 06 dengan jumlah nilai 65 atas nama Saudari Aitri. Dengan jumlah nilai 59 yang beralamatkan dari Ciawi utusan dari RC 15 atas nama Saudari Zahra sebagai juara ketiga. Dengan jumlah nilai 81 utusan dari RC 09 yang dialamatkan dari Langkah Pelancar atas nama Saudari Linda berhak meraih juara pertama. Untuk harapan kanak-kanak putri sebagai juara kedua atas nama Saudari Epi yang beralamatkan dari Panjalu utusan dari RC 14. Untuk juara harapan ke-1 atas nama Saudari Siti Hanifah yang beralamatkan dari Cipatujah utusan dari RC 01. Untuk selanjutnya Musabaqah Tilawatul Quran golongan remaja putra dengan jumlah nilai 147 yang beralamatkan dari Cikusa utusan dari RC 05 atas nama Saudara Ilham Fauji berhak meraih juara ketiga. Dengan jumlah nilai 152 yang beralamatkan dari Bekasi utusan dari RC 15 atas nama Saudara Faiz sebagai juara kedua. Untuk selanjutnya dengan jumlah nilai 162 yang beralamatkan dari Banjar utusan dari RC 01 atas nama Saudara Dejan